Oke guys, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, notifikasi, like, komen, dan share agar Anda dapat menonton video-video terbaru dari channel Yonda. Oke, selamat menyaksikan. Diciptakan oleh Convalius. Sesaat lagi kita akan menyaksikan para penang eksekusi yang dilakukan. Bola sendiri saja tidak ada yang menjaga, pergi pemain depan. Oh, dari Bali United. Kali ini Vicky Fajri menggunakan sangat cantik umpan halus Silvano. Gol. Spektakuler umpan halus yang diberikan oleh Marcos Flores kepada Silvano Convalius, menjadikan satu gol lagi bergetar gawang dari tim perseru-serui. Satu gol lagi oleh Silvano Convalius. Skor sementara 2-0 untuk Bali United. Ini dia kebahagiaan Wata. Kita saksikan tayangan ulang, ini dia gerakannya. Tas. Gol. Tidak keras, tapi terarah. Ini dia Silvano. Bergetar stadion. Atur penyerangan pemain dari perseru-serui. Mulai bawa bola dia, bola posisi mulai banyak di bawah. Kali ini Omar Zinedine kepada Escobar. Gol. Apa yang baru saja saya bilang terjadi sudah. Umpan halus yang diberikan Omar Zinedine kepada Escobar mampu dibuktikan pada malam hari ini. Sang mantan striker Bali United berhasil mencetak gol cantik ke gawang timnya terdahulu. Escobar, satu gol. Skor sementara 2-1. Masih Hamdi berhasil melewati seorang pemain dia. Hamdi kepada Abes Rani. Ivan Badi. Oh, yes. Move your body. Oh, yeah. Pecinta sepak bola Indonesia. Akhirnya yang ditunggu-tunggu. Gol dari Irfan Badin akhirnya tercipta untuk Bali United di menit ke-85 antara Bali United melawan perseru-serui. Irfan Badin akhirnya Bali United. Ini ditayangkan ulang. Ya Besroni tidak egois, ya Besroni memberikan umpan kepada Irfan Badin. Ini dia. Oh, tas. Sikat. Gol. Irfan Badin, move your body, shake your body. Selalu menari dia.